Ini aku juga punya kentang yang ini bumbu halusnya, teman-teman. Nyam. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi dengan Ayu di sini. Kali ini aku akan masak sop ayam ya teman-teman. Terus aku udah punya setengah ekor ayam yang udah aku cuci bersih. Terus di sini aku juga punya kentang yang udah aku potong-potong. Terus ada daun bawang dan bawang merah yang udah aku iris-iris ya teman-teman. Terus ini bumbu halusnya teman-teman. Mari kita masak. Di sini aku udah panasin minyak untuk menumis ya. Kita masukin dulu bawang merahnya. Tumis-tumis hingga wangi dan layu. Masukkan daun bawangnya. Tapi sebagian aja ya teman-teman. Tumis-tumis lagi. Masukkan bumbu yang udah dihaluskan. Tumis-tumis lagi teman-teman. Ini wanginya mantul teman-teman. Masukkan ayamnya. Tumis-tumis sebentar ya teman-teman. Masukkan kentang. Tambahkan air. Biarkan hingga mendidih ya teman-teman. Amazing. Setelah mendidih, blub 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 blub, aduk-aduk teman-teman. Masukin asam kandis, cengkeh, karena aku cuma punya ini ya teman-teman di rumah, jadi bumbunya ala kadarnya aja. Masukin garam, Royco, aduk-aduk lagi, cicipin rasanya teman-teman, dan mantap ya teman-teman ya. Masukin daun seledri, daun bawang. Matikan api kompornya ya. Siap untuk kita makan. Di sini aku udah sediain nasi, terus aku guyur dengan kuah sopnya, teman-teman. Kuah yang banyak. Kasih taburan bawang goreng. Aku tambahin pergedel jagung. Mari makan teman-teman. Bismillah. Yummy banget teman-teman. Selamat mencoba. Assalamualaikum.
Oh,